Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang di Pelataran Dharma Wangsa pada tanggal 17 April 2021 di pagi hari yang berbahagia untuk Jennifer dan juga Joshua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir, kami ucapkan selamat datang. Izinkan saya juga untuk menyapa teman-teman yang menyaksikan secara online. Good morning ladies and gentlemen, friends and families. Welcome to Joshua and Jennifer's virtual wedding on the 17th of April 2021. It is indeed a beautiful morning and we thank everyone for joining us from wherever you are. Jadi bagi Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin ada kerabat-kerabat yang hari ini tidak bisa hadir, teman-teman, keluarga, dan kerabat yang ada di rumah juga bisa menyaksikan secara online. Kami persilakan bagi Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bisa mengambil tempat duduk masing-masing karena acara akan sesaat lagi kami mulai. Kita bisa lihat juga, we can see that all the family members of Joshua and Jennifer are standing outside to join us in a few moments. And today we will have Bapak Pendeta Lukito Budi Harjo to serve us in today's holy matrimony. And ladies and gentlemen, it is in their best wishes and hope that you can join us physically, but your online presence is definitely most appreciated. So please do leave your best wishes in the chat box. And of course, don't forget to find the giving instructions on your screen through BCA or PayPal, and we will be starting real soon. Jadi bagi Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan segera memulai acara hari ini. Untuk itu, kita akan terlebih dahulu menyambut keluarga untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu untuk tetap dalam posisi tempat duduk agar tidak menghalangi pandangan teman-teman yang mungkin ingin menyambut keluarga yang sudah hadir. Dan terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyambut Papa dan Mama dari Joshua. Ladies and gentlemen, we will be inviting the parents of Joshua first. Untuk itu bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang ada di ruangan, kami persilakan untuk bisa memalingkan pandangan Anda ke belakang, tetap di tempat duduk saja, tidak apa-apa Bapak Ibu hadirin sekalian. As we will welcome Bapak Pendeta Yusak Toto Andrianto dan juga Ibu Mela Sari Toto, diikuti juga dengan saudara kandung mempelai pria, yaitu adalah Kezia Karisa. Boleh kita berikan sambutan untuk keluarga dari Joshua? Ladies and gentlemen, here comes the family of Joshua, both parents and also sibling. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk keluarga yang berbahagia. Diikuti juga dengan mama dari Jennifer, kepada Ibu Josephine Kancana, kami persilakan untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Diikuti dengan saudara kandung dari Jennifer, kepada Jonathan Edward Hartono dan juga Jason Louis Hartono. Ladies and gentlemen, we are welcoming the family of Jennifer, mother and both siblings to join us right here in Pelataran Dharma Wangsa. Dan kepada mama dari kedua mempelai, kami persilakan untuk bisa bangkit berdiri. Kepada mama dari kedua mempelai untuk bisa menyalakan lilin yang ada. So ladies and gentlemen, we are going to witness the lighting of the unity candle. Both will be lighted by both mothers of Joshua and Jennifer. This procession signifies the beginning of a journey that we will witness together for both Joshua and Jennifer. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kedua orang tua akan bersama-sama menyalakan lilin yang nanti di akhir acara akan dipindahkan ke lilin yang ada di tengah, melambangkan perjalanan hari ini di mana Joshua dan Jennifer tidak lagi jadi dua tapi sudah menjadi satu. Terima kasih kepada kedua mama, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk. Dan bagi Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilakan untuk tetap berada di tempat duduk sambil kita akan bersama-sama menyambut Joshua dan juga Jennifer and the groomsmen and bridesmaid of course. Terlebih dahulu kami persilakan kepada groomsmen kita, kepada Andrew Anderson to join us. Inilah dia teman terbaik dari Joshua. Dan tentunya ditunggu-tunggu, diikuti juga dengan yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Here comes our groom, ladies and gentlemen. Let's welcome Joshua Michael Toto. How great your grace.
is for me. And now my heart can see you are love. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyambut bridesmaid dari Jennifer. Here comes Sarah Chandra. Boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk bridesmaid kita pada hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kita tunggu-tunggu adalah the bride herself. Untuk itu mari kita sambut bersama-sama. Inilah dia Jennifer Hartono bersama dengan sang papa, kepada Bapak Edi Hartono. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan sambil kita undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri semuanya di tempat. Lanjutkan di dalam pemberkatan, saya ingin bertanya terlebih dahulu, siapakah yang akan menyerahkan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki? Sebelum saya menjawab, saya ingin bercerita sedikit, sharing sedikit sama Jos. Saat Tuhan memberikan Jennifer ke keluarga kami, itu merupakan satu sukacita yang luar biasa besar bagi keluarga kami. Dan kami menamakan putri kami ini Jennifer, yang artinya gracious gift of God. Gracious gift of God. Dan dia sangat precious, sangat valuable di dalam keluarga kami. Jennifer bertumbuh, dan trait yang saya sangat appreciate adalah kasihnya kepada Tuhan, kesederhanaannya, dan sangat hospitable. Tahun 2019, Jennifer, Josh, dan teman-teman yang lain jalan-jalan ke Jogja. Pulangnya, Jennifer cerita-cerita nama kita. Pada saat dia mention nama Josh, matanya sangat-sangat bersinar-sinar. Senyumnya luar biasa besar. Pada saat itu dia cerita, wah, punya kesempatan dengan Josh duduk di satu, pulangnya duduk berdua dan ngobrol, sangat klik dan sangat asik katanya. Saya percaya, saya kemudian beberapa waktu kemudian Josh datang ke kami minta izin untuk membangun hubungan dengan Jennifer. Di sana saya tahu bahwa Josh is appointed one for Jennifer, as Jennifer is appointed one for you. Josh, ya dalam bahasanya tuh kayaknya seperti telur, tapi bukan Jennifer yang ngomong, it's my version. Ya. Luarnya kelihatannya keras, kaku, tapi dalamnya sangat lembut. Okay. As a man, sebagai seorang laki-laki, saya ingin menyampaikan kepada Josh, you find a good woman, a very good wife, and it's a great favor from God to you. My hope is you would love her, cherish her, value her, and protect her. Harapan saya juga dan keluarga kami, melihat kalian bisa merintis perjalanan pernikahan kalian, itu nantinya seperti kopi yang kalian berdua cintai, yang untuk dinikmati oleh kalian berdua, dan juga akan menjadi satu berkat bagi orang-orang lain yang banyak, dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. With that being said, menjawab pertanyaan Bapak Pendeta Lukito, Tuhan, maminya, dan saya sebagai ayahnya yang menyerahkan Jennifer pada saat ini.
sebagai ayahnya yang menyerahkan Jennifer pada saat ini. Ini baru langkah awalnya sekarang, serah terima. Saudara, sebelum kita akan melanjutkan di dalam pemberkatan pernikahan atau ibadah pemberkatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama, mari kita berdoa. Sungguh satu kebahagiaan ya Tuhan dan satu sukami Tuhan yang membimbing di dalam ibadah pemberkatan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil kita tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian, Ku Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapak.
Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, tapi ini pesan buat Joshua dan Jennifer. Kalian berdua harus perhatikan baik-baik pesan firman Tuhan hari ini. Karena apa? Karena nanti Pak Bambang akan tanya. Tes. Kalau lulus baru diberkatin. Baik. Hari ini bukan hanya mereka berdua yang berbahagia. Tapi saya secara pribadi juga saya sangat berbahagia. Karena saya mengenal Joshua dari sejak lahirnya. Saya mengenal Jennifer dari usia 7-8 tahun kurang lebih. Ya, waktu lagi awal dulu di Gading Serpong, tahun 98-90 ya. Jadi usia berapa tahun? 5 tahun. 98 6 tahun ya. 6 tahun pada waktu itu. Saya kenal papa mamanya dari kami masih bujangan semua. Sama mama juga kenal dari 6 tahun pada waktu itu. Saya kenal papa mamanya dari kami masih bujangan semua. Sama mama juga kenal dari bujangan. Sama Pak Edi kenal udah sebelum dulu ya. Langsung saya bilang begini, tahun ini pemberkatan, oh jangan om, nanti tahun depan, belum om, 2 tahun lagi. Akhirnya tiba juga saatnya hari ini, 2 tahun. Waktu berjalan dan 2 tahun pun banyak konflik-konflik, tidak banyak lah ya, ada konflik, tapi itu memperkokoh yang ada. Baik, saya akan langsung membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 19 ayat 4-6. Perhatikan baik-baik, Matius 19 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini ayat yang sudah sering sekali kita baca ya, hampir dalam setiap pernikahan, baik itu di undangan atau di renungan firman Tuhan, selalu ayat ini dibaca. Tapi hari ini ada dua pesan Tuhan dari ayat ini, yaitu dan keduanya menjadi satu. Dan keduanya menjadi satu, laki-laki dan perempuan. Kita sudah tahu laki-laki dan perempuan itu berbeda. Joshua laki-laki kan? Jennifer perempuan kan? Ah, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, keduanya menjadi satu artinya sebuah perbedaan yang dipersatukan. Tapi sekaligus juga kesatuan yang berbeda. Jadi ini yang harus dimengerti, perbedaan yang dipersatukan, bukan persamaan yang dipersatukan, tapi perbedaan yang dipersatukan. Satu kesatuan yang berasal dari dua hal yang berbeda, perbedaan. Artinya, di dalam pernikahan ini harus selalu diingat, bahwa perbedaan bukan menjadi masalah. Perbedaan justru menjadi sesuatu yang berharga di dalam pernikahan. Kesalahan suami istri pada umumnya ingin merubah pasangannya menjadi sama seperti dia. Dia lupa kalau itu yang dilakukan, maka terjadilah pelanggaran firman Tuhan. Karena memang jelas berbeda. Jadi bagaimana perbedaan itu bisa menjadi sesuatu yang berharga
perbedaan itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, memperkaya kehidupan kalian. Yaitu hargai perbedaan, manfaatkan perbedaan yang ada, justru bukan membuat perbedaan yang ada dipermasalahkan. Masalah di dalam rumah tangga seringkali muncul karena mempermasalahkan perbedaan dan ingin mengubah yang beda itu menjadi sama. Saya masih ingat apa yang berulang kali dulu pada waktu perintisan gereja, almarhum Pak Yeremia Rim mengatakan, unity is not uniformity. Keseragaman, kesatuan bukan keseragaman. Jadi jangan mau diseragamkan. Biarlah tetap berbeda, tapi manfaatkan perbedaan itu untuk tujuan yang sama, tujuannya yang satu. Kalau saya ilustrasikan sama seperti orang membangun rumah tangga, sama seperti orang membangun rumah. Membangun rumah itu isinya enggak cuma satu kayu semua, enggak. Gedung ini juga unsur kayunya banyak, tapi enggak semua kayu. Bayangkan kalau semuanya kayu udah enggak bagus, enggak ada bagus-bagusnya. Ada lantainya yang dari batu, ada lampu yang dari kaca, dari kristal, ada kabelnya, ada unsur-unsur yang lainnya, tapi dipersatukan. Nah itulah rumah tangga. Tapi sama seperti membangun rumah, modal gambar saja gak bisa, modal kerinduan aja pengen punya rumah baru gak bisa. Jangankan modal itu baru kerinduan, modal dananya sudah ada pun belum cukup. Bahan bakunya sudah ada batu, ada semen, ada besi, ada kayu, ada kaca, ada marmer, ada lantai, semuanya. Enggak cukup. Semuanya harus disatukan. Yang berbeda-beda harus disatukan. Nah, proses penyatuan inilah yang penting. Kalau semua disatukan dan ditempatkan dengan cara yang baik dan benar, maka menjadi sebuah bangunan yang sangat indah. Menjadi bangunan yang sangat luar biasa. Jadi, tempatkan perbedaan itu dengan cara yang baik dan benar. Sama seperti membangun rumah, kebetulan ayah saya seorang kontraktor, jadi saya dari kecil sering masuk ke rumah-rumah yang dalam pembangunan. Saya melihat setiap pembangunan harus diperhatikan dengan baik, gak bisa asal-asalan. Apa saja yang dibangun asal-asalan pasti jadi menyesal di kemudian hari. Dan merombak lebih susah daripada membangun dari baru. Saya masih ingat ketika saya membangun satu gedung ibadah di satu luar kota. Saya sudah dikasih tahu teman, hati-hati Pak, kalau mau membangun gedung di sana lebih baik bawa tukang dari Jawa aja. Jangan dari sana, kalau dari sana nanti bisa menceng semua, dia bilang. Saya pikir itu gedung biasa, udahlah gedung cuma lurus-lurus saja. Jadi saya tidak mendengarkan nasihat teman saya ini. Dan dia sudah nasihatin begini, teman saya Pak bangun gedung di sana, maaf Pak, muntah darah Pak katanya. Oh, saya bilang muntah darah kenapa? Ini gedung cuma biasa kok, saya bilang. Enggak apa-apa. Oh ya udah enggak apa-apa kalau Bapak enggak mau mendengarkan enggak apa-apa. Lalu saya membangun di sana. Oleh anugerah Tuhan saya coba mencari bantuan dana. Wah, Tuhan buka jalan, semua bantuan ada. Termasuk bahan-bahan impor pun kita beli. Tapi pada waktu mau dibangun, luar biasa. Begitu jadi, dinding menceng. Pintu miring. Jendela menceng. Atap menceng, bocor semua. Sudah jadi baru kita lihat, wah, betul. Itu sebabnya, mumpung dari awal, bangunlah secara serius. Bukan nanti, udah lewat, waduh, udah 5 tahun, waduh, udah 10 tahun. Mumpung dari awal, gunakan perbedaan yang ada, letakkan dari awal secara serius. Modalnya cuma itu. Kalau kita serius, kita sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan, maka semuanya akan, hasilnya akan bagus. Dan itu akan kita bilang, wow, thank you. Tuhan terima kasih. Karena Engkau membimbing kami berdua, sehingga rumah tangga kami, bangunan yang kami bangun ini, hasilnya bagus.
Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan, dan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi ini kesatuannya bersifat kekal. Bukan hanya sementara ini sampai nanti meninggal, bukan. Tapi kita tahu, kita punya rumah juga di sana nanti. Semuanya masuk ke sana, ke surga, melalui keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Yesus. Dan Maleakhi bilang begini, dalam Maleakhi pasal 2 ayat 15, satu ayat ini. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ini firman Tuhan harus diperhatikan baik-baik. Jangan dihapus, karena kalau dihapus, janganlah tidak setia dari istri muda, bukan, istri masa muda. Jadi istri yang satu-satunya. Ada pepatah bilang begini, action speaks louder than voice. Tindakan kita berbicara lebih keras daripada apa? Perkataan kita. Jadi kalau Tuhan nanti berikan keturunan kepada kalian, bagaimana firman Tuhan ini mengatakan bisa terjadi? Apa yang dikehendaki dalam kesatuan ini? Keturunan, bukan cuma keturunan. Alkitab mengatakan keturunan ilahi. Dan keturunan ilahi hanya bisa terjadi kalau rumah tangga dibangun secara ilahi. Kalau kalian menghidupi kebenaran firman Tuhan, bukan cuma ngomongnya aja rohani, tapi kehidupannya rohana, anak-anak gak lihat omongan kita, anak-anak lihat hidup kita. Jadi omongannya rohani, hidupnya harus rohani, maka keturunannya rohani, keturunan ilahi. Jadi karena itu, selamat memasuki hidup yang baru, sebentar lagi, kalau lulus dalam tes yang disampaikan Pak Bambang. Dan selamat mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah sekalian dengar dari sejak lahir, dari kecil sampai pada hari ini. Dan percayalah, perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Kalau melihat ada kebahagiaan sepasang suami istri yang bisa bahagia harmonis secara otomatis, itu hanya ada di dongeng H.C. Andersen. Tidak pernah ada kebahagiaan, sukacita, keharmonisan harus dibangun dengan pengorbanan, dengan keseriusan. Amin. Siap? Maksud saya bukan siap diberkatin, siap tes. Kita berdoa terlebih dahulu. Dan setelah itu saya akan bertanya kepada mempelai ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur. Biar Tuhan Engkau akan terus membimbing mereka. Bukan hanya di dalam masa persiapan pernikahan mereka, tetapi sampai pada saat di mana mereka memasuki pernikahan. Tuhanlah yang akan selalu menjadi pembimbing, penuntun utama mereka. Biarlah setiap perbedaan yang ada akan memperkaya kehidupan Joshua dan Jennifer dan menjadikan rumah tangga ini rumah tangga yang luar biasa. Rumah tangga yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Petraikan kebenaran firman-Mu, pesan firman-Mu buat kami semua, khususnya bagi Joshua dan Jennifer. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya persilahkan kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akan mendoakan mereka dan memohonkan berkat Tuhan, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai pria. Jadi kamu jawabnya ke saya nih ya. Bersedia, katakan dengan tegas bersedia. Ragu-ragu, katakan dengan tegas ragu-ragu. Joshua Misael Toto, bersediakah engkau mengambil Jennifer Hartono sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya? Dan bersediakah saudara untuk mengasihi dia, menerima dia, baik dalam keadaan sehat
sakit, senang maupun susah, dalam keadaan apapun juga. Dan melindungi dia. Dan bertanggung jawab sebagai seorang suami yang seperti Tuhan ajarkan. Bersediakah saudara? Ya, saya bersedia. Ya, puji Tuhan. Sekarang Jennifer. Jennifer Hartono, bersediakah engkau menerima Joshua Misael Totok sebagai satu-satunya suamimu dan mengasihi dia, menghormati dia seperti Kristus mengajar dan menyayangi dia, menerima dia apa adanya, baik itu dalam keadaan baik, baik dalam keadaan kurang baik, tidak baik, baik dalam keadaan sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan engkau mau menjalankan tugasmu, tanggung jawabmu sebagai seorang istri seperti yang Tuhan ajarkan. Bersediakah? Ya, saya bersedia. Iya, bersedia. Karena dua-duanya sudah bersedia, saya persilahkan kalian berdua saling berhadapan. Dan dimulai dari Joshua untuk menyatakan ikat janjinya kepada Jennifer. Hai Jen. For me, it all started in February 2018. Waktu Jen asked me to be one of the leader untuk kelas DK. I clearly had no idea what you saw in me, because I ended up not making to some of the classes. Tapi Jen helped me a lot during those times. She encouraged me to come every Sunday. And then fast forward to the second Sunday of 2019, waktu itu ada prayer request week. I remember asking God not for a girlfriend, but for a daughter-in-law for my parents. Never thought it's gonna be you, but here we are. And through our relationship, I begin to discover more of my strength, understand more of my weakness, and liking myself more. And I also learned that having a very kind, caring, and patient partner is something that I'm very grateful for. So Jennifer, I love you. I love you because you love the Lord. And since the Lord Himself that has united us, so I, Joshua Misael Totok, take you, Jennifer Sharon Hartono, to be my wife. I promise to be the leader of this household and serve you and our family to the best of my ability. I promise to continue chasing truth and encourage you to do the same with me. I promise to never stop loving the Lord, you and our family. I promise to be quick to listen and slow to speak, and not cut off love and not anger. I promise to encourage you to be the woman of God that you're created to be, and never settle for anything less than what Jesus has given us. I promise to do all these things until Christ returns or He calls me home. And with this ring, I made my covenant before God, His church, our family and friends, to be with you always until death parts us. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. People once told me that love comes when you least expect it, and little did I know that that would be true in my life. You came into my life in one of the most busiest chapter of my life. In the time when I wasn't even able to think about myself, God thought of me. And not only did God thought of me,
God gave me someone that I never knew I would need. Not many people know this, but you have a heart of gold. When you love people, you love them immensely. And you don't like the spotlight, so you always help others through someone else. And most of the time, the people that you help didn't even know it came from you. But I'm so honored to be able to see that firsthand. And I'm so amazed at how God is doing in your heart and in your life. And I love you with my all. And to be loved by you is something that I never wanted. Untuk maju ke depan, yaitu Pak David Bernas dan Pendeta Tommy Simanjunta dan Pak Bambang Wijaya untuk maju ke depan untuk mendoakan, memimpin perjamuan kudus dan sekaligus mendoakan. Baik, tadi saya pesan kepada Pak Lukita untuk mengingatkan kedua pengantin, pengemplai, untuk memperhatikan khotbah yang mereka dengar. Karena biasanya dalam ibadah begini, pemikiran dari kedua mempelai sedang melayang kemana-mana. Jadi tubuh di sini tapi pikiran tidak di sini. Supaya pemberkatan pernikahan yang sekali seumur hidup ini tidak lewat begitu saja. Khususnya uraian firman Tuhan yang disampaikan tidak terlupakan. Jadi saya biasa mengajukan tes Pak Lukito. Dan kalau mereka ternyata tidak mampu jawab, ya kita ulang dari awal semuanya. Bukan salah kita, salah mereka kan. Jadi pertanyaannya sederhana saja. Saya lihat Joshua langsung tegang nih. Pertanyaan pemanasan dulu. Joshua dulu. Josh, tanggal lahirnya Jennifer tanggal berapa, Josh? Oh, 25 September. Kalau Jennifer, sebentar. Bukan, sebentar. Pertanyaannya begini, kalau untuk Jennifer. Hari kelahirannya Joshua apa itu? Hari kelahirannya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia udah tahu ya. Jadi apa tuh dah kata, apa kata Joshua tadi? Kamis. Benar, Bu Mela. Mamanya aja lupa. Oke, sekarang pertanyaan yang lebih serius. Dari pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Lukito berbicara tentang persatuan kan? Ada dua hal yang disampaikan tentang unity tadi, apa itu? Oh. Sudah ya. Apa sih? Okay, unity is not uniformity. Lalu apa lagi? Satunya lupa. Satunya apa Pak Lukito? Yang kuat masih lupa. Unity is not uniformity. Lalu apa? Satu lagi? Lalu ada lagi? Kesatuan itu gimana maksudnya tadi? Maksudnya kekal gimana tadi? Oh ya tahu kalau kekal itu selama-lamanya. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia, kata Pak Lukito. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kita akan memasuki perjamuan kudus sebelum kita akan berdoa untuk kedua mempelai. Tolong kasihkan. Tolong kasihkan.
sebagaimana Yesus menyerahkan dirinya bagi kita. Demikianlah hendaknya kalian di dalam kasih rela berkorban satu dengan yang lain. Dengan mengingat apa yang ia katakan pada malam waktu ia diserahkan. Sudah mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, roti ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambil dan makanlah menjadi peringatan akan daku. Dengan bersyukur kepada kasih Kristus, dan di dalam iman memohon supaya kasih yang sama mengisi hati dari kedua mempelai satu dengan yang lain. Kita minum makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahnya dicurahkan untuk menghapuskan segala dosa kita, dan dengan darah yang sama dia memateraikan semua janji-janjinya. Sehingga semua janji yang Allah berikan kepada kita dapat kita andalkan. Karena sesudah makan diambilnya cawan dan diberikannya kepada para muridnya sambil ia berkata demikian, cawan ini adalah darahku. Cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Ambil, minumlah sebagai peringatan akan daku. Dengan bersyukur kepada kesetiaan Tuhan. Dan di dalam iman berdoa agar kesetiaan yang sama mengisi hati kedua mempelai. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya persilahkan kedua mempelai berlutut di tempat yang ada. Saya undang semua yang hadir bangkit berdiri. Saya undang kedua ayah dari kedua mempelai untuk maju ke depan. Saya akan minta terlebih dulu ayah dari mempelai laki-laki berdoa memberkati anak-anaknya. Kemudian ayah dari mempelai perempuan melakukan yang sama. Dan kemudian kita bersama-sama akan mengaminkan doa berkat yang dimohonkan oleh kedua orang tua mereka. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah mempersatukan kedua mempelai oleh karena kemurahanmu. Kami berdoa minta biar berkat dari tempat yang maha tinggi, yang terbaik, yang datangnya dari Allah yang mengasihi kami, limpah dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat rohani yang memampukan mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Berkat-berkat jasmani yang olehnya mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Doa kami ya Tuhan, biar kebahagiaan dan sukacita tidak hanya menjadi kerinduan, tetapi sungguh-sungguh menjadi kenyataan di dalam perjalanan. Engkau telah menempatkan dia sebagai suami dari Jennifer. Saya berdoa Tuhan, Engkau menolong dia untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, seorang imam yang mengayomi keluarganya. Berdoa Tuhan memberkati pekerjaan tangannya dan menjadikan semua yang dia kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa saat ini untuk Jennifer. Tuhan telah menempatkan dia sebagai penopang dan penolong bagi suaminya. Saya berdoa Tuhan yang menolong Jennifer untuk melaksanakan panggilan dan tugas yang Tuhan telah berikan itu. Saya berdoa Engkau memberkati kandungan dari Jennifer.
sehingga melalui keluarga yang baru ini, yang akan lahir generasi yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang saya berdoa, memohon berkat dari tempat yang maha tinggi bagi kedua anakmu ini. Ya Allah, arahkan wajah-Mu kepada mereka. Sinari hidup mereka dengan kasih-Mu. Tuntun mereka dalam kesetiaan-Mu. Dan biar... Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, kedua mempelai silakan bangkit berdiri. Jadi Joshua dan Jennifer, ya, hari ini kalian berdua di hadapan Tuhan sudah resmi sebagai suami dan istri. Sekarang saling berhadapan. Mempelai pria, suami, silakan membuka cadar istrinya dan memberikan wedding kiss yang terbaik. Bapak Ibu yang kekasih, inilah pasangan suami istri yang terbaru, Joshua dan Jennifer Toto. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Jennifer dan Joshua, our newest and hottest couple in town. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Lugito Budi Harjo sudah memimpin acara hari ini. Selanjutnya kami persilakan Joshua dan juga Jennifer untuk bisa menyalakan unity candle yang ada di tengah. So ladies and gentlemen, we'll witness them to transfer the light that is lighted on both candles by mothers into the center candle that signifies their journey together to become one today. No longer two, but one. As husband and wife, Jennifer dan juga Joshua,
this is definitely the start of their journey together. Terima kasih banyak. Wah, boleh dinyalain lagi. Anginnya kayak lumayan kencang hari ini. And ladies and gentlemen, if you're watching this online from wherever you are, don't forget to hype them up on your social media. Leave your best wishes on the chat box untuk Jennifer dan Joshua as they embark on a new journey together as husband and wife. Dan sambil kita menunggu juga, hari ini sekalian dari Jennifer dan Joshua, tapi terlebih dahulu Joshua akan memimpin Jennifer dalam sebuah doa. Let's give them some quiet time. And this is their first offering to God. And of course, ladies and gentlemen, none of this would have had happened without the endless support of both parents. So now it is time for Joshua and Jennifer to approach them to take some time to thank them both. Jadi pada saat ini kami persilakan Joshua dan Jennifer untuk bisa mengucapkan terima kasih kepada Papa dan Mama. Terlebih dahulu kepada Papa dan Mama dari Joshua, kami persilakan. Gimana rasanya? Nggak, Papi kan biasa duduk di situ. Sekarang ngadepnya ke sini. Nah, pertama aku cuma mau bilang gini. Aku sebagai anak nggak bisa pilih orang tuanya siapa. Orang tua juga nggak bisa pilih anaknya siapa. Tapi bersyukur kan dapat anak kayak aku. Nah, maksudnya berarti salah satu keputusan terpenting dalam hidup adalah memilih pasangan hidup. Jadi saya bersyukur 30 tahun yang lalu Papi dan Mami saling memilih satu sama lain. Keputusan yang tepat. Dan saya berterima kasih untuk itu. Buat Mami, khususnya Mami itu, I know you're a very smart, strong-willed woman. Pasti bakal melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi aku bersyukur Mami sacrifice itu semua buat ada sama aku sama Keisha di rumah. 24/7. Buat Papi, thank you untuk ngajarin banyak hal dalam hidup. How to treat a woman, how to lead, how to build a family. Tapi yang paling penting udah ngajarin aku sama Keisha, khususnya aku, bahwa hidup tuh gak cuma buat diri sendiri, tapi buat Tuhan dan untuk orang lain. Terus yang paling penting, thank you untuk semua values di dalam kehidupan kami. The biblical values that I will build my family upon. Terakhir, I know I haven't done much, tapi I hope you take my life as my greatest compliment to you. You have led a wonderful life, a life worth following, and I admire the choices you've made along the way. Thank you, I love you. Oh yeah. Abi, Mami, thank you so much udah besarin Joshua. thank you untuk semua yang Papi udah lakuin sama proses kami mau menikah. Papi banyak banget lakuin hal yang harusnya mungkin aku sama Joshua yang lakuin, tapi Papi dengan senang hati membantu kami karena tahu kami berdua sibuk. Tapi Papi gak pernah ngeluh, Papi selalu nanya apa yang masih bisa dibantuin. So thank you so much Papi untuk semua sacrifice-nya, semua waktu yang udah diberikan untuk kami. Thank you juga Mami yang selalu doain, selalu menyemangati, selalu ada buat kita. Ya namanya tanpa kata tapi, tanpa kata kalau. So thank you. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Joshua dan juga Jennifer. Kami persilakan Joshua, Jennifer, kalau mau peluk, mau cipika-cipiki, this is your moment.
kami ucapkan terima kasih pada Papa dan Mama dari Joshua. Kami persilakan untuk bisa kembali duduk. Dan selanjutnya kepada Joshua dan Jennifer, kami persilakan untuk bisa berjalan ke depan Papa dan Mama dari Jennifer. Well, where do I even begin? Daddy, thank you so much for everything that you've done in my life. I know homeschooling me and my brothers wasn't mommy's ideas at first, but you encouraged her to do so. And along the way, whenever she felt discouraged, you always push her to the best of her ability because you know mommy can do it. And then here we are. I know you feel a lot like a failure, but mom, you are the greatest blessing one can ever find. As mom, and I believe as a wife too. And thank you, Dad, for choosing mom to be your wife. And for every sacrifice that you've given me, for every hard work that you put to provide for the family, not just financially, but also spiritually, and everything in between. I love you so much, and I thank you for you. And mommy, thank you for everything. No words can ever describe how thankful I am for you. I love you. To mom and dad, pertama thank you that your house is always open. Nggak cuma buat aku, buat Keisha and my family juga. For mom, thank you for praying for us even before we were dating. For that, I will always remember our conversation 2 years ago at the Plaza Senayan. That impacts my life so much. And Takir, for those of you who know Jennifer, unlike me, you know how caring, kind, and compassionate she is. So thank you for raising your daughter to have that courage, dignity, and endeavor that she puts in her everyday life. And for ladies and gentlemen. Terima kasih kepada Papa dan Mama dari Jennifer. Selanjutnya kami persilakan Joshua dan Jennifer, jangan lupa untuk bisa memberikan bunga kepada Papa dan Mama. Thank you very much for all the support to both parents. Sekarang Joshua dan Jennifer akan menyampaikan beberapa pesan untuk kita semua. So, ladies and gentlemen, here comes the very first words from our newest couple in town, Joshua dan Jennifer. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi? First, thank you buat tamu yang udah datang, my wife and I. Yeah. Keren ya. Especially selama pandemi ini, thank you buat udah luangin waktu untuk celebrate this opportunity with us. Thank you. Lagi nonton dari YouTube, Jen ada. Which one? Oh, okay. Well, I'm sure Jeremy, my brother, is watching. He's currently in the States with Victoria, his fiance. I'm sorry that we can't be together at this moment, but know that you're always in our heart, and we love you guys so much. And thank you for all of you who are watching. Thank you for taking the time to be able to be here present with us, witnessing our union before God and everyone else. So we are so grateful for you, and thank you so much. We don't have a YouTube channel.
Okay, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Joshua and Jennifer. Joshua and Jennifer, there has been a request from the family member that came from the online audience for you guys to... Thank you very much, Joshua and Jennifer. Selanjutnya, kita akan menutup acara pemberkatan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, sebelum kita masuk ke acara makan siang bersama-sama. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan pernikahan Joshua dan Jennifer. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto mari kita tutup di dalam doa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertanya dari awal hingga pada akhir. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Sungguh satu kebahagiaan kami boleh menyaksikan bagaimana Tuhan telah mempersatukan Joshua dan Jennifer. Tuhan sudah menyertai dan memberikan berkat-Mu bagi pasangan yang baru ini. Tuhan kiranya akan terus selalu menyertai mereka. Dan juga Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan, yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai kami. Tangan Tuhan selalu memberikan perlindungan-Mu atas setiap kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu dan kami menaikkan ucapan syukur kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Bambang Lukito Budiharjo dan Bapak Ibu Rin sekalian. Dengan demikian berakhir sudah acara pemberkatan pernikahan pada hari ini. Kita akan langsung masuk ke sesi foto bersama. So ladies and gentlemen who are joining us online, we thank you very much for joining us. It is definitely a big day for Joshua and Jennifer, but of course it is a big day to all of us, a huge joy to all of us watching. So as we move on to the photo session, please don't forget to celebrate their happiness by typing in your best wishes on the chat box, and of course sharing their happiness online. Dan buat kita semua yang ada di ruangan, kami persilakan untuk bisa mengikuti sesi foto bersama terlebih dahulu.
and friends, ama akong, koko-koko semua di Perth and di Singapore, and everyone's watching, teman-teman and family. Thank you so much for joining us. So this will be the end of the YouTube video. But thank you so much for your time. Thank you for supporting us and for your prayer and for everything. We thank you.